Introducing Apple Intelligence. Yo guys, welcome to my new video. Hari ni kita nak cakap tentang solely tentang Apple Intelligence sahaja. Sebab benda ni ramai orang tanya, ramai orang cuba nak tahu and faham. So ni adalah video yang korang sedang cari tu. Apa itu Apple Intelligence kalau ikutkan? Benda ni sebenarnya ada melibatkan tiga benda. Korang punya smartphone, a server dan juga a third party punya company juga. Kalau ikutkan dapat akses korang punya OS. Sebab sekarang diorang dah collaborate bersama dengan ChatGPT daripada OpenAI. Benda ni dah lama rumours dah. Tapi kali ni kita nampak dan Apple sekarang dah integratekan benda tu dalam iOS 18. Tim Cook cakap Apple Intelligence adalah satu kerja yang bergerak. Craig Federighi dah rancang benda ni dah lama dah dan sekarang korang dapat nampak. Full-fledged iOS 18 ada Apple Intelligence built-in untuk bantu korang rasa pengalaman iOS yang lagi better. Benda yang kita nak cakap dulu adalah features yang iOS 18 ni boleh buat once Apple Intelligence start ada dalam telefon ni. Pertama sekali kita nak cakap tentang features prioritize notification. Dekat sini Apple Intelligence sebenarnya akan baca dekat semua apps across all yang korang dah install tu dan akan paparkan dekat satu bongkah untuk korang tengok secara menyeluruh. Dan prioritize notification ni sebenarnya akan belajar dan juga tahu konteks yang ada dekat dalam korang punya notification tu. Bukan tu je, AI ni juga akan decide yang mana satu yang penting untuk korang tengok dulu. Contohnya kalau ada anak korang message yang mana pada pukul 5 akan ada aktiviti, teks yang tu dulu akan keluar untuk first page. Kalau tak, dia tak akan paparkan dan ada dekat bawah saja dan dia akan kenal siapa orang tu, contohnya macam anak dan juga business partner yang mungkin korang tengah reply message. Benda ni bagi aku sangat berguna especially bila AI dapat recognize apa yang penting dan apa yang tidak penting untuk paparkan dekat korang punya notification tu. Sebab sebelum ni korang kena manually buat kan, sekarang korang dah boleh auto kan, biarkan je dan korang akan dapat notification yang penting. Next one adalah writing tools. Yang ni ada dekat kebanyakan operating system yang ada dekat luar sana, contohnya macam Android ke Windows ke, kebanyakannya ada. Kemudian dia juga akan bagi pilihan, contohnya macam professional ke, nak casual ke, nak reply secara spontan ke. So benda-benda macam tu ada dekat telefon lain juga kalau ikutkan. And Apple finally ada juga dekat sini. Apa yang menarik dekat sini adalah writing tools ni dia ada proofread tau. So kalau korang buat essay yang panjang and ragu-ragu dengan konteks ataupun korang punya paragraph tu, korang boleh buat benda tu so that dia actually akan betulkan. So benda ni akan bantu korang lah untuk dapat skor yang lagi tinggi ataupun klien korang tu dapat nilai yang korang ni sebenarnya agak high IQ lah. Tak macam aku lah. Dan juga AI features ni akan ada dalam korang punya keyboard untuk reply message. Sebelum ni hanya suggest a few words sahaja kan. Sekarang dia akan bagi suggestion a full context untuk korang reply dalam satu message ataupun dalam satu email tu. Antara yang besar dapat update dekat sini adalah Siri sebenarnya, sebab dia like literally dapat UI yang baru, looks yang baru and dia dapat buat benda-benda yang baru juga. Contohnya sekarang dia dah ada sound yang lagi natural bila korang tanya sesuatu dan dia akan reply macam seorang manusia biasa tengah bercakap. Hike is scheduled for 9 a.m. to 11 a.m. on June 11th. Kemudian dia juga ada context awareness. Contohnya kalau korang tersalah cakap dan betulkan balik, dia akan dapat tangkap and dia akan dapat faham apa yang cuba korang sampaikan. Error-error macam ni usually kalau tak ada AI, benda ni tak akan dapat dibuat dan korang kena repeat balik tugasan yang korang nak buat tu. So dekat sini yep, akan lagi natural cara perbualan korang dengan Siri. Ha. Kali ni Siri akan lebih aware dengan korang punya screen. Contohnya kalau korang tengah bercakap ataupun bertanya tentang apa yang ada dalam image, time korang tengah tengok screen tu, dia akan tahu yang korang sebenarnya memang tengah tanya apa yang ada dekat screen tu. So dia agak intelligent and sangat menyenangkan instead of korang kena type ataupun kena beritahu secara spesifik apa yang korang nak tanya tu. Sebab sebelum ni kalau nak tanya Google pun korang kena upload gambar tu and sekarang kita dah ada circle to search, so ada banyak step untuk dapat tahu sesuatu benda dekat korang punya screen. And then korang dah boleh text kepada Siri macam a normal person bila korang nak tanya sesuatu tu. So tak adalah korang bercakap
kuat time dekat public kan. Antara benda yang luar daripada jangkaan aku adalah in-app action. Apa yang sebelum ni Siri tak boleh buat, sekarang dia dah boleh buat. Contohnya kalau kita suruh Siri actually edit gambar dekat dalam Photos. Sebelum ni dia orang hanya boleh buka app foto je. Tak tahu pun apa yang ada dekat dalam tu, manusia ke apa ke tak tahu. Sekarang Siri dah boleh buka app Photos dan juga ikut command apa yang korang suruh. Contohnya macam edit gambar kawan korang supaya lagi saturated ataupun lagi HDR, ataupun buatkan dia punya gambar lagi cantik. Diorang juga announce features yang akan coming to Siri later this year, that is a personal context. Contohnya macam dia akan lebih tahu apa yang ada dalam file yang korang cuba buka ataupun korang cuba tanya tu. Contohnya macam gambar ke, file ke, PDF file ke. So benda tu diorang akan tahu juga. Kemudian Siri juga akan dapat cari specific task yang korang suruh buat. Contohnya macam nak cari gambar license dalam foto. Siri akan dapat tahu apa itu license dan juga tunjukkan dekat korang dekat app yang luar. Bukan time korang buka app foto tau, tapi korang tengah isi borang untuk sesuatu task tu contohnya. Genmoji akan bagi korang kemudahan untuk buat apa-apa emoji menurut korang punya tag sendiri. Contohnya kalau korang nak ada smiley face dan juga ada surfboard, so dia akan dapat buat generate on device untuk korang reply dekat kawan contohnya. Kalau korang rasa benda tu dah best, korang bayangkan Genmoji ni juga akan bagi korang pilihan untuk buat emoji based on kawan korang punya muka ataupun korang sendiri punya muka. So benda tu agak kelakar and aku berminat nak tengok apa yang aku boleh buat dengan that kind of features. Feature Genmoji ni sebenarnya buatkan apa agak tak perlu nak update sangat tentang emoji yang ada dalam keyboard. So benda tu macam win-win situation. Apa yang korang nak, diorang boleh bagi, dan apa yang disupply itu apa yang korang boleh guna. Apple juga announce application, nama dia adalah Image Playground. Benda ni actually ada dekat mana-mana kalau korang menggunakan keyboard untuk generate sesuatu gambar tu. Sebagai contoh lah kan, dia akan bagi gambar ikut prompt yang korang masuk ataupun arahan yang korang masuk ataupun keyword yang korang masuk. Sebagai contoh, kalau korang tengah ajak kawan untuk pergi dinner and pada masa yang sama nak gambar sebagai illustration untuk bagi dia feel a bit exciting kan. So dekat sini korang boleh masukkan dinner dekat Eiffel Tower rooftop pada waktu-waktu yang korang nak, contohnya macam afternoon ataupun sunset. So dekat situ dia akan cuba cipta sebuah gambar yang bukan daripada internet tapi generate by AI ataupun Apple Intelligence itu sendiri. Gambar ni akan dihasilkan menjadi sama ada Illustrator, Sketch ataupun Animation. That's quite awesome kan. Kalau korang nak tahulah kan, feature ni sebenarnya agak dalam dan korang perlu bayar tau untuk access AI features generate gambar macam yang Apple buat. Sekarang free dekat dalam iOS 18 je. Seterusnya Image One, benda ni sebenarnya sama je macam Image Background, yang mana yang ni lebih fokus kepada nota lah. Benda-benda yang agak professional untuk letak gambar time korang buat presentation ataupun tengah buat satu slide. Ingat tak yang aku cakap Apple akan letak satu features dekat dalam Photos app? Yes, that is a clean up feature nama dia. So dekat sini korang boleh erase apa-apa subjek, apa-apa objek dalam gambar yang korang tangkap tu supaya dia nampak lagi clean. Apa yang korang boleh buat sebenarnya sama ada tekan dekat subjek yang korang nak tukar tu ataupun korang nak hapuskan, ataupun korang boleh circle sahaja subjek ataupun objek yang cuba korang padam tu. Ha, feature ni sebenarnya dah ada dekat telefon lain, even dah ada dekat apps lain dah dalam iPhone punya app gallery. Tapi yalah, bila ada dekat dalam Photos app, dia lagi menyenangkan dan lagi cepat korang edit sesuatu gambar tu. Bukan benda tu je tau, bila Apple actually suntik AI ke dalam diorang punya Photos app, apa yang Photos app boleh buat juga sekarang ni adalah image scan apa-apa je dekat dalam tu dan recognize dan juga bagi apa yang korang nak. Sebagai contoh kalau aku tengah cari orang yang sedang bersukan dekat dalam gambar tu and nama spesifik orang tu adalah Sofia, dia akan cari Sofia tu dekat dalam gambar ataupun video dan juga action yang dia tengah buat at specific masa tau. Ha, so that's how precise AI features dalam Apple punya Photos ni. Ha, for me it's quite scary, pada masa yang sama agak menyenangkan lah kalau korang tanya aku. Alright, apa yang aku boleh cakapkan lagi adalah sekarang korang dah boleh transcribe korang punya perbualan dalam call tau. So dia akan record korang punya perbualan dan juga akan transcribe kan, supaya korang pada end of the call
boleh dengar balik and summarize balik apa yang korang sedang bercakap tu supaya lagi mudah faham and tak terlepas pandang and tak mudah lupa lah korang nak ingat balik apa yang dibuarkan tu. Yelah, bila borak lama sangat sejam dua jam kan, korang nak lah tengok balik apa yang korang cakap, sebab kadang-kadang kita main cakap je kan. But orang yang korang sedang bercakap tu akan tahu yang perbualan tu sedang direkod. Uish, banyak betul Fazli features AI yang Apple masukkan ke dalam iOS 18 kali ni. Kena bayar ke? Sebab aku yakin korang dah tengok dekat Google, dekat Samsung, these features actually korang kena bayar tau. And subscription pula tu bukan kena bayar one time only. Apple katanya dia tak akan charge apa-apa dekat diorang punya customer once korang dapatkan iPhone. So maksudnya dekat sini Apple sebenarnya dah, orang kata, buatkan orang actually dah takut dah, dah tak tentu arah dah dengan free offer daripada diorang ni. Dan korang jangan happy dulu tau, kemungkinan iPhone akan datang akan mahal. Tu apa yang aku takut. Mungkin Apple user cakap, weh, kita dapat free, Android user mesti kena bayar. Ha ha ha. Jangan happy sangat. Kemungkinan kita kena bayar mahal next year punya iPhone. Ha, jangan happy sangat. Tu je aku boleh cakap. Last but not least adalah Siri sekarang dah integrate bersama, yes, ChatGPT. This is the last thing yang aku dapat fikirkan Apple sebenarnya akan collaborate bersama dengan ChatGPT tau. And kalau korang nak tahu juga, Elon Musk dia ada beef sikit dekat ChatGPT sebab dia tak prioritiskan security dan juga privacy. So benda ni lah yang Elon Musk sangat-sangat against with apa yang OpenAI cuba buat. And Apple pula yang pentingkan privacy pergi ke arah OpenAI. So dekat situlah Elon Musk sebenarnya dia agak marah lah dengan cara Apple buat ChatGPT tu integrate dekat dalam software ataupun iOS 18 kali ni. Ada tapi dia dekat sini. Korang sebenarnya ada pilihan untuk gunakan ChatGPT ataupun tidak. Dan korang akan sentiasa ditanya kalau nak share information yang korang tengah tanya ni kepada ChatGPT. And even Apple sendiri cakap yang diorang utamakan privacy so that korang actually takkan dedahkan apa-apa personal information kepada ChatGPT ataupun mana-mana server ketika korang menggunakan ChatGPT tu. Benda ni memang disahkan oleh Craig Federighi itu sendiri yang mengatakan yang Apple memang takkan share apa-apa information dan juga data ataupun server dengan ChatGPT. ChatGPT ni tak ada dekat semua tempat tau. Dia hanya ada dekat dua location saja. That is Siri dan juga writing tools. Dekat Siri ni dia akan muncul bila korang tanya a few complex questions. Sebagai contoh, Siri, what we can do in 5 days holiday. So Siri sebenarnya akan suggest menggunakan ChatGPT untuk cari a few information, tempat ke, location ke, makanan ke yang korang boleh enjoy bila ada persoalan dengan 5 hari yang korang tanya tu. So that's why aku cakap bila complex question, benda ni akan pergi ke arah ChatGPT. Lepas tu yang kedua ni adalah writing tools, yang mana korang boleh kembangkan essay tu daripada 500 ayat kepada 2000 ayat contohnya. And even 10,000 pun korang boleh request untuk ChatGPT ni buat korang punya essay tu. Persoalannya adalah, adakah ChatGPT ni korang perlu bayar? And even korang tak perlu nak ada account pun untuk gunakan ChatGPT. However, kalau korang sebenarnya ada account berbayar, yes, korang boleh satukan bersama dengan Apple punya ChatGPT ni. And Apple juga sahkan yang ChatGPT dalam Apple punya Siri dan juga writing tools ni adalah ChatGPT 4.0. ChatGPT from OpenAI, powered by GPT 4.0. Dia bukan 3.0, dia adalah 4.0. Basically, yang berbayar lah, yang mahal lah. Yang mana korang tak perlu bayar once korang own an iPhone. Tu je apa yang aku boleh cakap. Rasanya aku dah habis cakap tentang features yang ada bila Apple suntik Apple Intelligence dalam iOS 18. Sekarang kita nak tanya, artificial intelligence ni akan suntik server dan juga server daripada luar ke untuk orang kata search apa yang kita buat dekat dalam operating system? Kalau ikutkan, Apple confirm yang dia hanya buat generative AI menggunakan Apple Intelligence ni. Maksudnya semua benda on device, bukan melalui internet. So that's why hanya a few selected iOS device saja yang dapat access Apple Intelligence, sebab Apple A17 Pro saja yang ada apa yang Apple require
untuk proses Apple Intelligence punya feature. Kalau tak, semua benda tu kena access dekat cloud. So dekat sini menunjukkan Apple memang fokus terhadap privacy dan juga keselamatan data korang sendiri. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So make it smiling. I'll see you guys on my next video. Bye.